Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa asrafil mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin, para ustadz, para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita masih bisa melaksanakan di antara ibadah-ibadah yang besar. Setelah kita talabul ilmi, kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga semuanya dijadikan Allah sebagai amal yang soleh. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan selalu untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para ustadz dan para santri yang kami muliakan, pada siang hari ini sebenarnya jadwalnya Ustaz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala, karena beliau belum hadir, ada acara vaksin, maka sedikit kita sampaikan sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan kepada hadirin semuanya. Sedikit saya akan menyampaikan, mengingatkan tentang satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang ini kita gunakan untuk beraktivitas paling banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Karunia Allah yang mana kalau itu diganti dengan uang berapapun kita enggak akan rela. Ya. Walaupun mau diganti berapa miliar ya, kita enggak akan mau. Nikmat tersebut adalah nikmat lisan. Nikmat lisan ya, nikmat mulut kita ini, lidah kita ini. Yang kita tahu lidah kita ini anak-anakku semuanya dan para ustadz, yang paling banyak beraktivitas, yang paling banyak bekerja, yang paling banyak beramal itu lisan. Sehingga dalam Islam perhatian Allah kepada lisan ini sangat besar. Perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara lidah ini sangat besar sekali. Maka sudah selayaknya bagi kita anak-anakku semuanya yang di atas dan para ustadz sekalian, maka hendaknya kita ini juga memperhatikannya dengan serius, dengan kewaspadaan yang betul-betul waspada yang besar. Karena kita ini bergaul dengan berbagai macam jenis karakter teman. Teman kita ada yang macam-macam wataknya, tabiatnya. Ada yang mudah emosi, ada yang suka usil, ada yang mungkin dari luar Jawa, mungkin ada dari Jawa, ada yang berbagai macam latar belakang kehidupan dan juga keluarga. Demikian juga para ustadz, saya yakin juga berbagai macam perbedaan ilmu dan semacamnya. Sehingga kita perlu waspada semua dengan lisan ini. Allah sudah menyebut berulang kali, setiap kita khutbah kita mendengar, wa qulu qawlan sadida, supaya berkata perkataan yang lurus, perkataan yang lurus, perkataan yang benar.
Dan berkata benar ini keuntungannya adalah untuk kita juga. Allah menyebutkan setelahnya yuslih lakum a'malakum. Jadi kalau kita memperbaiki lisan ini, Allah akan memperbaguskan amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Coba anak-anak ya di atas perhatikan. Enggak gocek sendiri. Jadi ini saya wasiatkan karena kita melihat ya fenomena penjagaan kepada lisan ini perlu ditingkatkan. Ya, maka perhatikan di sini kita akan bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perhatian Islam, agama kita yang indah yang tinggi ini terhadap lisan. Karena yang bisa menjaga lisannya maka jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, ini sangat penting. Dan sekarang ini orang ngomong tidak hanya dengan mulutnya, tetapi ternyata bisa dengan tulisan. Bahkan tidak dibaca hanya mungkin sebatas yang mendengar saja, tapi ternyata yang mendengar seluruh dunia bisa membaca tulisannya, yang itu termasuk dari ucapan dia. Ya maka berhati-hati yang suka komentar di medsos ya, terlebih para pegawai, para guru ya, yang banyak ngeluh di medsos ini sepertinya juga perlu kita waspada. Kalau anak-anak mungkin di sekitarnya. Ingat Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi betul-betul menjadi bekal kita ya anak-anak semuanya. Allah menyatakan apa dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kita harus ingat bahwasanya tidak ada yang terucap satu kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali apa? Ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya. Jadi ingat yang mendampingi kita itu ada, senantiasa ada, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menulis ucapan kita. Yang itu tidak akan luput dari malaikat. Ya. Dia selalu mengintai, selalu mengawasi kepada kita semua. Tidak ada gerakan lidah, mulut yang berbicara kecuali ada di sana lahafidhin, ya para penjaga dari malaikat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, ma yantiqu binutqin wa la yatakallamu bikalamin illa ladaihi malakan muraqiban li'amalihi hafizan laha syahidan 'alaiha. Jadi tidak ada yang diucapkan dari ucapan satupun dan juga kalamnya melainkan di sana ada malaikat yang mengawasinya, ya, mengawasi perbuatannya, menjaganya, menyaksikannya, ya, dan menulis apakah itu baik ataukah itu jelek. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak juga, anak-anakku semuanya juga sudah hafal ya. Tapi yang perlu tidak hanya hafal. Ilmu itu mari kita amalkan. Kita sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana menjaga lisan. Bahwasanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya apa? Berkata yang baik atau diam. Ya, berkata baik atau diam. Maksudnya apa? Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka ya diam. Kalau ingin bicara, bicara yang baik. Jadi pilihannya cuma dua.
Jamaah sekalian ya, pilihannya dua. Kalau tidak mau bicara baik, udah diam. Ini tuntunan Islam. Inilah agama kita yang mengajari kita, mengajak kita selamat. Maka dari sini kita harus ambil faedah. Harusnya ya, kita menjaga lisan kita. Kalau tidak bisa ngomong yang baik itu diam. Apalagi sudah malam masih ngobrol. Sudah ngomong yang gak faedah, sudah menggunakan waktu malam untuk berbicara yang tidak manfaat, sudah nanti madarat belajar yang ngantuk ya, dan masih banyak keburukan-keburukan yang lain. Jadi ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita itu begadangan untuk ngobrol ya, waktunya tidur malah ngobrol dengan sampingnya. Juga demikian para asatidah pengabdian yang muda-muda ya, hendaknya tidak menggunakan untuk begadang. Karena begadang itu selain ilmu, itu dicela dalam Islam ya. Dan ini termasuk akhlak yang rendah, yang menggunakan waktu malam untuk sesuatu yang tidak manfaat ya. Jadi kita seorang muslim itu adalah dipilih oleh Allah rijalun karim ya, lelaki-laki yang mulia yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya bisa menggunakan lisannya untuk berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Diam itu selamat ya. Dan kalau kita banyak bicara, itu nanti juga banyak akan terjatuh dalam hal-hal yang kita sendiri akan menanggungnya. Nasallahu alafiyah wassalamah. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan pada para jemaah, khususnya para anak-anakku semuanya, rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari kejelekan-kejelekan lidah dan mulut ini adalah yang banyak mungkin kita dengarkan. Saya sendiri juga kadang dengar, dan mungkin tidaknya sekali ya, perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan yang kotor. Ini seharusnya muslim itu dengan lidahnya itu betul-betul menjaga. Jangan sampai dengan temannya berbicara dengan kotor ya, dengan ucapan misuh kalau Jawa istilahnya, atau berkata yang tidak sesuai, memanggil temannya dengan tidak sesuai namanya. Ini gak boleh juga. Namanya bagus-bagus dipanggil dengan nama yang jelek ya. Ini termasuk afatul lisan, termasuk kejelekan lidah itu ini. Demikian juga mungkin mengejek temannya, saling ngejek akhirnya tengkar ya. Ini juga termasuk kejelekan lidah yang kita harus hindari. Dan juga perkara kejelekan lidah yang juga ini harus kita perhatikan ketika di masjid ikhwah ya. Di masjid ini tempat untuk memperbanyak ibadah. Masjid ini tempat untuk memperbanyak doa, berzikir. Kalau kita gunakan lisan ini di masjid malah untuk ngobrol ya, untuk bicara kesana kemari yang tidak ada manfaatnya, itu sebetulnya termasuk afatul lisan. Lisan yang tentunya ini tidak benar. Harusnya di masjid ini tempat untuk banyak kita mencari bekal ya, menambah iman kita supaya kuat ya, supaya kita dilatih untuk bisa menahan ucapan-ucapan kita ya. Minimal kalau kita di masjid kita diam, kita gunakan untuk baca Quran, untuk berdoa, kan menahan ya, mengurangi afatul lisan, mengurangi keterplesetnya atau salahnya lisan-lisan kita. Jadi itu anak-anakku semuanya ya, para santri khususnya, dan kita semua sebagai para asatidah juga perlu semuanya waspada, karena lisan ini yang tak bertulang ya, banyak berbicara, dan tentunya di sana ada solusi, ada obatnya, yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan perbanyak membaca Al-Quran, ya, karena itu yang paling dekat untuk menambah kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita memohon bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Dialah yang menunjuki lisan kita, menunjuki hati kita, menunjuki amal-amal kita, ya, untuk kita memohon terus agar diberikan lisan yang zakir, lisan yang berzikir, lisan yang mau berdoa, ya, lisan yang menjauhi kalam farid, ya, lisan yang bisa menjauhi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita Allah sibukkan di dalam ucapan-ucapan yang baik dan ilmu-ilmu yang baik, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari para guru kita. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assallahu taala bimanihi wa karamihi, yakni al-huda wa at-tuqa wal-'afa wal-ghina, wa an yusaddida lana khutana wa al-sinatana, wa an yusliha lana a'malana jami'an. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.